العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، kasih pada pimpinan majlis, Al-Fadhilatul Imam, pengerusi, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang paling Allah Subhanahu Wa Taala suka di permukaan bumi ini adalah rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam sabdaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, basyiril masyaina fi dhulami ila al masajidi bin nuri tami yaumil qiyamah. Berilah berita gembira pada mereka yang selalu datang ke masjid di waktu malam yang gelap. Moga-moga mereka akan dapat cahaya yang sempurna nanti di akhirat. Dan insya-Allah moga-moga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan malam ni akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cahaya yang sempurna nanti di akhirat. Tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu manusia yang agung dan manusia yang sangat ulung dan hebat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu title yang sangat hebat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Wujud, Sayyidul Anbiya wal mursalin, ketua segala benda yang diciptakan oleh Allah, ketua para nabi dan rasul, dan semua gelaran-gelaran hebat diberi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana susuk tubuh satu manusia yang agung dan ulung ini. Al-Arif billah seringkali menyebut, al-insanu la yanalu ma'rifatallah illa min ba'di an ya'rifa sayyidal wujudi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil manusia boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala kalau manusia belum kenal lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenainya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga para arifin sering kali menyebut, Muhammadun basharun la kal bashar walakinnahu yaqutu bainal hajar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekadar manusia biasa, bahkan dia adalah permata yang bersinar di kalangan banyak batu-batu yang biasa. Tu antara ungkapan yang ulama bagi tahu disebabkan hebatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai satu orang pemimpin yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh kehidupan Nabi ini Nabi bagi untuk umat dia. Dalam istilah yang lain, tak ada satu istilah yang kata privacy untuk Nabi ini, tak ada. Semua benda yang Nabi buat kita tahu. Sehingga Nabi pergi tandas macam mana, sehingga benda yang berlaku di dalam bilik antara suami dengan isteri direkod dan diriwayatkan kepada kita oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, aku bersama dengan Nabi, Nabi nak tak pernah tengok kehormatan aku, aku tak pernah tengok kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita fikir apalah berita, cerita bilik semua cerita ke orang ni apa hal? Tak, tu kita. Nabi sebagai panduan macam mana adab-adab dan semua benda tu diajak oleh kita. Sehingga mandi dua orang suami dengan isteri disebut
ana kuntu ana aghtasilu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Aku dengan Nabi, kami pernah mandi dalam satu bekas. Pakat duk share cebok mandi dua orang. Mandi dua orang pun Aisyah cerita dekat kita. Seolah-olah pintu privasi tu tak ada untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hidup Nabi untuk umat sebagai panduan dia. Berbeza dengan pemimpin yang dilantik oleh manusia, kadang-kadang bukan kita tak tahu apa yang berlaku di rumah dia, bukan kita tak tahu apa yang berlaku di bilik dia, bahkan kadang-kadang di kereta dia jadi apa kita tak tahu dah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa yang berlaku dalam kereta dia, cermin gelap dan sebagainya. Tetapi yang menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin agung, panduan untuk semua manusia, hebatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetamu muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang pernah tanya dekat para alim ulama. Depa kata antara nabi-nabi ni, contohnya berlaku kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa ni Allah lahirkan dia dalam satu jalan yang luar biasa. Biasanya ada isteri, ada suami, lahirlah satu baby, normal lah tu. Nabi Allah Isa AS lahir melalui satu jalan yang luar biasa. Bukan level sunnatullah, bahkan dia punya saluran nama dia Qudratullah. Tang mana dia kudrat, tang mana? Tanpa seorang ayah. Jibril AS mai dekat Maryam AS, dia kata, wahai Maryam, aku ni utusan Allah, aku nak bagi tahu kat hang anti mengandung satu baby. Maryam kata, aku ni nak mengandung apa? Walam yam sasni bashar, satu laki pun tak pernah sentuh aku, macam mana aku nak mengandung? Malaikat kata, Allah mampu nak buat. Sebab Allah cipta manusia tak ada contoh. Sekarang nak buat kat rahim hang baby, yang tu bukan satu masalah. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mengandunglah Maryam alaihissalam. Bila Maryam balik kampung, jadi isu besar. Orang kampung mula cakap lah, dia ni tak kahwin lagi, macam mana dia dapat anak? Dia duk cerita, depa jadi macam haru dia duk kampung dia. Sehingga dia buat satu keputusan, dia kata dalam surah Maryam, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Aku sejak pada hari ini aku niat dan azam, aku tak mau cakap dengan siapa-siapa. Nazar, tak mau cakap dengan siapa. Sebab aku penat dah jawab dengan orang, macam mana aku dapat baby tak ada anak, macam mana aku dapat baby tak ada suami. Soalan tu aku tak tahu nak cerita dekat hangpa. Aku nak cerita Jibril mai semua, hangpa bukan faham. Dan aku cerita apa pun jadi penat dengan hangpa. Aku tak mau cerita dekat hangpa. Aku nazar, aku nak duduk diam. Bila dia bawa balik baby tu dekat kampung, orang kampung biasalah, mula sembang. Depa kata apa? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, apalah hang panggil pelik macam ni? Kami kenal ayah hang siapa, kami tahu. Kami kenal bapa hang siapa, kami kenal mak hang siapa. Bapa hang bukan jenis buat kerja tak elok punya lelaki. Mak hang Maryam bukan jenis orang buat kerja tak elok. Bagus mak bapa hang. Yang kami heran, hang bawa baby tak ada suaminya, apa hai? Daripada ayat ni ulama' beritahu betapa mak dengan bapa peranan sebagai ketua keluarga membentuk generasi yang baik. Kalau mak tu elok, kalau bapa tu elok, peratus kemungkinan dah dapat zuriat keturunan yang soleh sangat besar. Siapa kata? Allah Subhanahu Wa Taala bagi bayangan pada kita. Tapi kalau mak dengan bapa pun dalam keadaan haru, dalam keadaan yang kelang kabut, maka peratus nak lahir anak-anak tak tahuan ni besar peratus dia. Siapa ajak pada kita? Quran ajak pada kita. Okey, tak apalah, tu bab tarbiah anak, tu topik lain. Cuma Maryam AS dia dah dia nazar dah, dia tak mau cakap banyak. Apa dia kata? Fa asyarat ilaihi. Dia pun bagi satu petunjuk. Mana dia? Dia tunjuk baby.
Dia tunjuk baby Isa AS tidak, dia tunjuk betul. Dia dah ambil lah tanya tu. Tak cakap, tapi body language dia tunjuk. Orang kampung jadi bengang tau. Maryam, kami cakap dengan hang. Hang apa tak ada adab hang suruh kami cakap dengan baby ni apa hang ni? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, dia baby tau. Kami cakap dengan hang kan. Yang hang suruh kami cakap dengan baby sebab apa? Hang buat panggil pelik sangat. Awak ambil adab sangat. Cara dia bercakap tu. Kami cakap dengan hang suruh cakap dengan baby. Dengan izin Allah, baby tadi ni bercakap. Apa kata Nabi Allah Isa AS, mukjizat Nabi Allah Isa cakap masa baby. Dia kata, inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Baby Isa AS bersuara dengan tiga statement dia buat. Aku adalah hamba Allah. Atani alkitab, aku diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku satu orang nabi. Bila? Ketika dia baby, kecil lagi Allah lantik dia jadi nabi lah. Allahu akbar, hebat. Babynya lagi bila? Ketika mana berlakunya arahan Allah kepada Nabi Allah yang mulia, nama Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Zakaria alaihi salam. Syekh Khalil Jumaah ada tulis satu kitab yang tak kecil juga lah, 780 muka surat lah. Tajuk dia Nisaul Anbiya, koleksi kisah mengenai isteri-isteri para nabi. Dalam buku tu Syekh Khalil Jumaah cerita satu kisah berkaitan Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria umur berumur dah 780 tahun lah, tapi tak ada anak. Dia tak ada anak. Siapa yang jaga Zakaria, Nabi Allah Zakaria AS adalah penjaga Maryam AS ketika dia kecil ni. Maryam AS ni penjaga dia, Nabi Allah Zakaria AS jaga dia. Jadi satu peristiwa yang pelik kepada Nabi Allah Zakaria AS ketika mana dia pelihara Maryam AS ketika dia baby. Pada kecil lagi Maryam ni menunjukkan satu, kita katakan, ciri-ciri wanita yang luar biasa. Nabi Zakaria jaga dia duduk dalam bilik. Nabi Allah Zakaria bila masuk dalam bilik nak baru nak bawa makan bagi kat dia, yang peliknya ada makanan siap. Setengah ulama kata makanan, setengah ulama kata ada buah-buahan, dan buah-buahan tu di luar musim. Katalah sekarang ni buah apa? Kampung stoi kita buah stoi lah. Buah stoi lah. Buah tu di luar musim, tak ada masa tu. Tapi bila Nabi Allah Zakaria AS masuk, ada buah tu ada di situ. Nabi Allah Zakaria AS tanya dekat Maryam, hang dapat mana buah ni? Aku baru buat main makan kat hang. Bilik tertutup. Maryam AS, kecil lagi dia, yakin dia dengan Allah sangat tinggi. Dia kata apa? Ini rezeki Allah bagi kat aku. Allah boleh bagi rezeki kat siapa saja. Tuan-tuan balik rumah, buka Quran juzuk 3 surah Ali Imran. Allah cerita benda ni. Kullama dakhala 'alayha Zakariyyal mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam wa anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah boleh bagi tanpa hisap kat siapa pun. Ayat tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan balik rumah buka Quran, ayat tu ada kat mana tau? Belah kiri bawah sekali. Datang kali buka surat, atas-atas sekali tu ayat dia tulis apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ, dua tafsiran ulama makna di situ. Di situ makna apa? Tangtu juga. Tangtu juga dia doa ke Allah. Di situ makna kedua maknanya, di situ dia dapat poin. Poin kata apa? Kalau Allah boleh bagi satu rezeki di luar musim, dalam keadaan tertutup, tanpa sebarang apa-apa, tiba-tiba Maryam dapat makanan, awak Allah yang sama tak boleh bagi kat aku. Dia ni budak kecil, yakin dia terhadap Allah tinggi. Aku satu nabi,
Allah nanti bagi ke aku. Zakaria alaihi salam duduk doa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka zurriatan thayyibah. Ya Allah, bagilah ke aku zuriat. Dalam surah Maryam Allah cerita banyak kisah kahaya insad zikru rahmati rabbika abdahu zakaria iznada rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu washta'ala ar-ra'su shayba. Wahai Allah, tulang-tulang semua lembek dah, aku tua dah. Rambut ni, kepala ni, washta'ala ar-ra'su shayba. Kepala ni macam menyala dengan uban. Maksudnya uban banyak dah. Tua dah ni. Aku takut aku balik kat kamu wahai Allah, tak ada zuriat. Bagilah kat aku anak. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Nabi Allah Zakaria alaihi salam, walaupun dalam keadaan isteri dia, kita katakan apa, tak boleh beranak, lama tak beranak, dia pun dah berumur dah, Allah bagi juga. Sebab yakin dia jadi macam up bila dia tengok, ai, Maryam satu perempuan dia boleh yakin tinggi dengan Allah. Aku kalau tak boleh yakin sini, leceh lah aku. Di situ dia doa, Allah bagi baby, nama apa? Yahya alaihi salam. Yahya ni kata Syekh Khalil Jumaah dalam kitab dia, muka sebiji macam muka Nabi Zakaria. Supaya manusia tak cakap Zakaria hang umur 80-90 dah, hang buat cerita dapat baby, habis balas kat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Lepas tu hang kata baby hang pandai hang, umur 80 mana main baby. Tak ada. Manusia nanti kata, Allah simen siap-siap mulut manusia. Jangan kata, nah aku bagi kat hang Yahya AS, muka sama macam bapak dia. Hang nak cari di mana JKM muka anak angkat sama dengan bapak dia. Bapak angkat, hang cari tak jumpa dia. Anak dia Yahya masa baby ni, Allah kata apa kat dia? Ya ya Yahya khuzil kitaba biquwa wa atainahu al-hukma sabiyya. Wahai Yahya, pegang kitab yang kami bagi kat hang, suhuf ni elok-elok. Sebab kami lantik hang jadi nabi masa hang kecil lagi. Kecil lagi jadi nabi dah. Orang bersoal, Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 40 baru jadi nabi. Sebab apa yang kata dua nabi ni, nabi ketua, nabi-nabi lain pengikut, tapi dua nabi ni kecil jadi baby jadi nabi dah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 40 baru dapat wahyu. Tang mana kata championnya Rasulullah dalam bab ni? Ulama jawab. Apa kata ulama? Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya, "Mata kunta nabiyan?" Kamu jadi nabi ni bila? Wahai Rasulullah, kamu jadi nabi ni bila? Maka kata siapa dia? Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala adamu bainar ruhi wal jasad." Aku jadi nabi ketika mana Nabi Allah Adam under construction, baru dalam pembinaan dan penciptaan antara roh dan jasad. Masa tu aku jadi nabi dah. Bukti di setiap pintu syurga dan arasy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam AS dia melihat manusia ini bukan sebarang manusia, sebab dia duduk sebelah nabi, sebelah nama Allah. Tuan-tuan tengok tujuh perkataan kalimah syahadah, la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Ada tujuh perkataan. Saya ulang, la ilaha illa Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. Tuan-tuan perhatikan nombor lima dan nombor empat dan nombor lima. Apa dia nombor empat dengan nombor lima? La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Sini empat dan lima dok ada Allah Muhammad. Maknanya kalau hang bos straight, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam duk ada sebelah nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bila tengok benda tu, dia kata ni bukan manusia biasa, ini manusia luar biasa. Sebab tu hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama 40 tahun itu adalah tahun Allah isytihar kenabian. Bukan jadi nabi, nabi kecil-kecil lagi jadi nabi, jadi nabi dah lama dulu sebelum penciptaan Nabi Allah Adam. Nabi jadi dah nabi,
cuma ijtiharku ketika umur 40 tahun supaya manusia boleh melihat selama 40 tahun aku cipta satu nabi yang aku lantik jadi nabi, hampa boleh check track record dia, sikit calak pun tak ada. Hanak dia kata, hanak kata dia kaki ranjau, dia tak pernah ranjau. Hampa bagi name tag Al-Amin dekat dia, orang yang amanah, tak pernah ranjau, tak pernah tipu orang. Inilah manusia hebat, aku lantik jadi nabi. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kejadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dengar saban tahun, saban masa, setiap hari ni tak ada satu benda yang boleh menandingi kehebatan handsomenya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka Nabi, kata Anas bin Malik, idza takallama ka'anna nur yakhruju min thanayahu. Hang perhati elok-elok muka Nabi, hang tengok betul-betul muka Nabi, hang tengok mulut, hang tengok gigi dia. Masa Nabi cakap, ada cahaya berebut keluar kat mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celahan gigi ni ada cahaya keluar. Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh bayang tak? Jabir radhiyallahu taala anhu kata, aku tengok muka Nabi, aku tengok bulan. Aku tengok muka Nabi, masa tu Nabi pakai baju warna merah. Aku tengok muka Nabi, aku tengok bulan. Tiga kali aku tengok, falahu wa kana ahsanu fi aini min al-qamar lailatal badri. Aku tengok Nabi jauh lebih cantik daripada bulan tadi. Cantiknya muka Nabi sallallahu alaihi wasallam menandingi kehebatan yang Allah beri kepada Nabi Allah Yusuf alaihi wasallam. Hebatlah siapa pun, walaupun Nabi Allah Yusuf alaihi wasallam hebat dan handsome, tapi Allah beri pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Dan cantik Nabi yang kita tengok, yang sahabat tengok tu, itu bukan cantik original tau. Cantik tu masih ada plastik lagi. Nabi Allah tak buka betul. Kata Imam Qurtubi, lam yazhar lana tamam husni, li'annahu law zahara lana tamam husnihi lama taqat a'yununa. Allah tidak membuka kecantikan sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah buka cantik Nabi ni, betul-betul kita boleh tengok betul cantik Nabi ni, mata ni tak boleh tampung sebab cantik sangat. Manusia punya piksel ni katalah 500 atau 1000 megapiksel ni, tapi muka Nabi 10,000 piksel. Hang tak boleh. Ulama bagi tahu, Allah laraskan kecantikan Nabi supaya mata manusia boleh melihat keindahan maksimum satu benda. Satu benda mata manusia boleh tengok maksimum macam mana. Maksimum tu lah yang Allah laraskan paling tinggi, yang tu je. Tuan-tuan boleh bayang, satu manusia yang tengok muka Nabi, dia boleh ubah daripada kafir jadi Islam. Hanya melihat sahaja muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara manusia yang cakap benda macam tu siapa dia? Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu taala anhu, daripada puak Daus. Orang-orang Mekah, mereka ada link bisnes yang sangat baik dengan geng Daus, puak-puak Daus. Satu hari, Tufail bin Amr ni sebagai satu orang pemimpin puak Daus, dia main. Bila dia main Mekah, puak-puak ni, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Labi and the gang ni semua ni, mereka seronok nak layan dia ni. Sebab dia ni ketua bisnes. Kalau kita jaga dia ni elok, kita punya link bisnes bagus. Cuma Tufail ni orang yang jiwa lembut, jiwa seni. Dia mai tu bukan nak jumpa mereka ni. Mereka ni hantu ayam, bukan dia nak jumpa. Dia nak jumpa Nabi SAW. Dia tanya, aku nak jumpa Muhammad boleh tak? Mereka katakan dia, Muhammad hang tak payah nak jumpa dia. Hang jumpa dia mesti hang kena sihir dia. Hang dicakap cemerepek, hang tak payah tengok lah dia. 2-3 hari dia duduk, maka mereka set-set Abu Lahab ni semua, mereka bincang. Tak apalah, dia ni damai lah. Nak tengok, kita bagi kat dia syarat. Amai sini. Nak tengok dia, boleh? Tapi satu je syarat. Apa syarat dia? Hang boleh tengok dia kok jauh, hang jangan dengar dia cakap. Memang hang kalau dengar dia cakap, memang hang terpengaruh dengan dia. Jadi kami akan bagikan angkapan, hang buh telinga, hang pergi usah dia kok jauh. Dia kata, okey tak apa, jadi aku boleh tengok dia. Ketika mereka bawa dia, Nabi SAW duduk dekat Kaabah. Muka menghadap ke arah Kaabah. Dia kata, okey, hang nampak ujung tu? Ha, dia itulah Muhammad. Okey, hang pi. Hang nak tengok dia kan? Hang pi.
Dia baru jalan sikit lah, tufail. Mari tahu ni. Awak? Hanya ada janji ha? Janji apa? Dia bawa keluar pada poket dia pakai kapal. Amai ni. Ha, jangan lupa apa? Hambur. Saya akan dengar. Orang Pulau Pinang hanti tolanji nanti kalau akan dengar. Dia kata, okey tak apa. Mari kubur. Dia tak kata lah tolanji. Sebab Abu Lahab bukan mamak pining. Orang kata apa? Dia bubuh dalam telinga dia tu. Dia pergi. Tapi Allah nak bagi hidayah kat ni apa Tufail ni radhiyallahu taala sayyidina Tufail ni tutup telinga tapi jelas Nabi baca tiga surah Qul Allah Al-Falaq An-Nas menghadap ke arah Kaabah. Dia syok tau bila dia dengar Nabi baca ni, dia terpaku dan terkaku dan terfrozen. Dia tengok tu. Dia tak tengok muka Nabi, dia tengok belakang tau. Dia syok dia dengar. Nabi bangun, Nabi kalih je muka, dia tengok je muka Nabi, dia kata, wallahi haza laisa biwajhin kazzab. Demi Allah, ni muka ni bukan muka tipu orang. Ya. Muka tu boleh tak dah. Muka tak tipu orang. Kita ada muka. Muka ada, muka baik dah, tapi tarbus. Penyamun tarbus. Tak tengok, lumayan semayang. Ni pakai telekung, hantu ayak tu. Pakai telekung, lelaki, misal taring. Macam Exot EX5 tu. Ni misal naik taring macam tu, memusi ke tu. Macam potato wedges ni, Pak Long tu kan, pakai piah besar tu. Yang macam Spanyolnya tu. Tu, dia main, curi semayang. Muka warak je, tasbih. Subhanallah, subhanallah, tengok. Muka kita lah. Muka Nabi tak ada. Yahudi tua. Dia beranak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu malam. Dia jalan-jalan, dia tengok orang tu rumah ramai, dia kata, "Boleh tak aku masuk dalam rumah ni hangpa ada apa? Ui, kami ada satu baby baru beranak. Mai aku nak tengok baby tu." Dia masuk. Nabi baru beranak ketika tu. Dia tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan orang Yahudi ni depa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Depa kenal Nabi lebih daripada depa kenal anak depa sendiri. Depa tengok je muka Nabi, baby lah, baru beranak, usia. Dia tengok sama dia kata, "Wallahi haza laisa biwajhil kazzab." Demi Allah, ni muka bukan tipu orang punya muka. Muka orang baik. Muka bakal Nabi Allah. Muka jernih lah tuan-tuan, muka cahaya. Muka cahaya. Tuan-tuan, muka Nabi cahaya sebab apa? Bukan cahaya macam lampu stadium bukit Batu Kawah tu. Bukan. Itu silau mata. Cahaya Nabi tak menyilau mata manusia. Sebab orang tanya sahabat, muka Nabi macam mana? Macam pedang ke? Tak. Muka Nabi macam bulan. Pedang ni sebab apa? Bila kita hulung pedang, kalau pedang kena cahaya matahari, main pedang tu, dia akan kacau mata kan. Kalau tuan-tuan boleh tengok tak matahari direct, kali tengok matahari. Tak tengok matahari kita rasa tak selesa mata kita. Tapi boleh tak kita tengok apa? Bulan. Boleh. Tengok lama-lama boleh tak bulan? Boleh. Bulan dia tak ganggu mata kita. Dia cahaya tapi dia tak ganggu mata kita. Allah bahasakan Nabi SAW macam bulan purnama. Sebab hang tengok Nabi, hang takkan rasa calak. Rasa seronok je tengok muka Nabi SAW. Sebab tu sahabat Nabi seronok tengok muka Nabi. Tapi mereka punya sayang dan hormat, mereka tak berani jeling muka Nabi. Ni, empat mata, mereka tak berani tengok muka Nabi. Tuan-tuan balik rumah buka kitab Syama'il. Semua riwayat-riwayat berkaitan dengan badan, bulu dada. Bulu dada ni Nabi daripada ni. Sini ada lubang tangan kan. Bulu dada Nabi ni, usi je turun, relax je turun. Sampai satu line sampai pusat. Tang tu je. Tang lain semua tak ada bulu. Kita rata-rata bulu dia tak tahu apa-apa kan. Keluar-keluar dada apa semua tu. Nabi kira cantik, elok gitu je. Siapa riwayat ni? Anas bin Malik. Siapa dia Anas bin Malik? Sigharis sahabah. Sahabat kecil-kecil. Budak kecil berani tengok badan Nabi. Orang besar tak berani tengok Nabi. Sebab haibah. Rasa macam, wah hebatnya Nabi ni. Wah hebatnya. Macam tu rasa. Budak kecil dia pun boleh tengok. Orang biasa tak boleh tengok Nabi SAW. Sebab hebatnya yang Allah bagi kat Nabi SAW. Muka tu bercahaya.
Sebab apa muka bercahaya? Sebab Allah cerita dalam Quran antara ayat dia, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang ke hangpa ni nur. Siapa nur? Nabi lah nur. Wa kitabun mubin, dan kitab yang terang. Allah panggil Nabi ni cahaya. Dan Nabi bila nama sembahyang sunnah, kita baca apa? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi amami nura tahti nura fawqi nura Allahumma atini nura Allahumma ja'alni nuran ala nur. Tahu doa tu? Baca lah Ustaz. Ya, baca WhatsApp ya lah kita. Tu lah kita. Tu doa nak main masjid. Ya Allah, bagi cahaya kat depan aku, belakang aku, kanan aku, kiri aku, atas aku, bawah aku, keliling aku, limpahkan cahaya atas aku. Tiap hari itu sunnah doa nak main masjid. Cahaya lah tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tak nampak cahaya. Saya reduce power tu, kita main belakang sikit. Tuan-tuan pernah tengok tak anak-anak kita atau anak kawan kita yang hafal Quran tak payah 30 juzuk baru duk tahfiz darjah 5 atau darjah 6 dia habis sekolah semua, kita hantar dia pergi mak tahfiz, dia hafal baru juzuk amma dengan juzuk 8 juzuk 4 sami'a, dia hafal yang tu je baru dia main. Kita pun pi rumah dia, kita kata dia, muah wey, anak hang yang hafal Quran tu, aiman tu mana? Mainlah keluar main Zat, panggil dia, aku nak tengok dia yang dah jam 4 tu. Kita pun panggil lah, Aiman, main keluar main Zat ni, ni kawan mama nak tengok ni. Aiman keluar daripada bilik dia. Aiman besar ke t-shirt dengan tak isu tu, budak jam 4 keluar daripada bilik dia. Kita tengok muka Aiman tu, kita rasa apa? Seronoknya tengok muka Aiman hafal Quran baru ikhrok 5. Ada maksud dia tak apa lagi, dia kena baca ikhrok balik baru apa juzuk amma. Dia kejut aku. Ini bom ke apa? Bagi meletup bom dulu, saya pergi bagi tanya. Cukup meletup suruh mati syahid dalam masjid. Lama ni hangpa beli kat mana jam ni? Saya suruh berhenti awal ya. Kita tengok muka dia seronok kan. Kita jadi, Allah, Aiman main sini main. Ambil duit dah RM50 ke berapa ringgit ke, ambil bagi kat tangan dia macam tu. Sebab apa? Rasa seronok sangat tau tengok dia. Duit lah kalau ada handset iPhone rasa tak bagi kat orang. Kita memang besar lah. Tapi seronok lah tengok muka dia. Jarang sekali bila orang kata, Ma, mana anak saya pakai Quran tu? Dia tak ada. Aiman main set. Aiman keluar, kita kata, ni anak saya. Ni anak pakai Quran. Tui. Dia tengok muka Aiman tu, dia rasa nak muntah. Tak ada, jarang. Kalau ada, dua. Satu sama ada isap gam atau ketum. Nah, dua tu, memang dia tengok muka orang pakai Quran, dia nak muntah. Tak nak bak tuan-tuan. Kita pun rajinlah tengok budak-budak hafal Quran, kadang main sembahyang Jumaat, beratur Allah solatnya, tengok anak-anak ni. Depa sebab apa depa muka berseri? Sebab depa hafal Quran. Depa hafal Quran. Aiman tu bukan orang pertama tak hafal Quran. Orang ke berapa ratus juta aku tak tahu lah, juta-juta orang dah hafal Quran. Tapi nur Quran tak hilang. Ada lagi kat muka dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Nabi ni Quran harga tak buka lagi, turun main kat dia langsung. Quran yang dah juta orang hafal pun nur tak hilang. Quran tu pemilik dia atau Quran tu turun main kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayang muka Nabi ni macam mana? Allah Akbar. Sebab tu orang tengok Nabi ni jadi macam pelik, bukan pelik, jadi macam cinta luar biasa. Macam tajuk kita malam ni kan. Sahabat tuan-tuan tahu tak sayang ke Nabi macam mana? Kan Nabi cakap, semua orang duduk diam tau. Ka'annama ala ru'usihim tayra. Macam ada ni burung atas kepala dia. Diam je masa Nabi cakap. Dia takkan berani ke apa pun, dia diam. Dia duduk macam tu je. Dia pun sayang kat Nabi SAW.
Nabi main semayang, tuan-tuan tahu tak apa jadi? Kasut Nabi tu dia ambil simpan tu, pegang. Sehari dah habis, dia bawa balik. Tu sahabat sayang Nabi. Kita kasut ustaz terajang dalam parit tu. Hantu ayak aku kena dah tu. Dan orang ramai semayang Jumaat, terajang kasut-kasut ustaz tu. Akulah ambil. Kalau kok-kok lah AJK tu, ada dia tengok, ay ustaz ambil kasut dalam parit ke? Dia tanya pula. Aku macam nak humbal dia tu dalam parit. Dah hantar aku duk macam tak apa-apa. Macam cipanzi duk ambil kasut gitu tu. Hambaklah sepatah. Sat-sat tepi memang saya kami ada ni apa penyapu ke apa boleh ambil. Dia buat bodoh gitu. Haa elaklah tu. Lagi-lagi lalam lagi ustaz. Sikit lagi nak sampai. Haa ni most pegang smackdown kali gitu. Tu kita lah. Tapi sahabat dak dengan Nabi dia bersayang. Nabi ambil ismayang ni, bayangkan keadaan mendarat di bawah. Depa sambat ayat tu, ayat tu. Sapu mereka, kulit depa. Dia tu melamat. Ambil kat dia ni, sapu pula. Ku macam tu dengan Nabi ni. Allahu akbar. Itulah hebatnya sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dia ni dia hebat dan segala macam kita katakan kehebatan ada kat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi dengan gelaran-gelaran yang syok. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhar rusulu, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudathir, Taha, Yasin sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil dengan gelaran. Nabi lain Allah panggil, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami jadikan kamu ni sebagai khalifah di muka bumi. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, hang nak makan apa, makanlah dengan isteri hang ni. Nabi apa lagi? Nabi Zakaria. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismu Yahya. Wahai Zakaria, wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Semua nabi-nabi Allah panggil nama. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tak panggil nama. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, Nabi sayang kat kita. Nabi suka pergi baqi' tau malam-malam. Nabi suka pergi kat perkuburan baqi' tu. Nabi suka pergi dekat situ. Nabi sekali Nabi duduk situ, Nabi kata, aku teringin nak jumpa sahabat-sahabat, nak jumpa saudara aku. Sahabat kata, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukan kami ni saudara kamu kau ya Rasulullah. Nabi kata, tak, hampa ni adalah sahabat aku. Yang kata saudara aku ni siapa dia? Adalah orang yang dia datang selepas pada aku, dia tak pernah tengok aku, tapi dia beriman dengan aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sayang kita dulu sebelum kita sayang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita beranak, semua Nabi dah sayang dan Nabi dah kenal kita dulu. Tapi hari ini kita boleh tanya diri kita, berapa banyak kita sayang kat Nabi? Sayang kat Nabi ni kita habaq apa tuan-tuan? Ambil kitab Bukhari Muslim, peluk tiap-tiap hari. Buat apa? Aku sayang Nabi Muhammad. Bukan je tu. Sayang Nabi ni apa? Ikut apa yang Nabi ajak. Entah kita ikutlah. Itulah sayang. Antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh buat hari ini, banyak benda yang kita boleh buat nak zahirkan cinta sayang kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya apa? Ni, masjid kita ni. Masjid kita ni banyak benda boleh buat. Antaranya ni apa dia? Ni, belakang saya ni apa dia? Mimbar Jumaat. Jumaat ni tuan-tuan adalah satu hari yang sangat digeruni oleh kafir Yahudi sampai hari ni. Sebab depa raplah, depa fikir macam mana nak buang ni, paklum ni. Paklum mana? Mimbar ni. Tak ada agama tiap-tiap minggu peringat penganut dia dalam kuantiti yang sikit. Kita ada sini, situ, masjid, selalu masjid. Korea kecil-kecil. Makna dia, beberapa ratus ribu orang, satu Korea. Ada satu orang bagi peringatan, tiap-tiap minggu bagi ingat kita. Tapi yang peliknya, lagi banyak dia bagi ingat, lagi kuih karut kita dah jadi. Sepatutnya, orang Islam jadi orang yang hebat dan perkasa. Sebab apa? Sebab tiap-tiap minggu dia bagi ingat.
sebab kita tak guna mimbar ni bagi elok. Encik ni tuan-tuan, insya-Allah lah kot. Kadang-kadang setengah masjid ni Allahu Akbar, khatib ni biarlah hang baca dulu bagi lancar. Kadang dia tak lancar, ayat Quran pun tak lancar, apa pun tak tahu. Dia baca apa dia pun tak tahu. Dia pun tidur. Kita tidur memang telah dah, main-main nak lena. Tambah masjid hangpa ni yang sejuk dengan sempoi macam ni, ma, kira bubuh tu, tu macam yang parking mana tengok tak mana tiang bagai ni, tu macam yang sandal. Pagi yang ibadallah, dia tiba menggeliat tu, ah cantik lah ni, boleh tidur betul ya. Dia tidur tan semain jumat ni, setan 14 ekor atas kepala. Hampa orang perempuan apa tak tahu, tidur semain jumat, paling syok dia di muka bumi. Nak tahu ada setan tak ada, hang tengok, bila sebut ibadallah, mengantuk hang hilang. Betul-betul setan atas kepala kita. Dia bagi kita tak mau, tak mau dengar khutbah. Sebab tu hang kena cari khatib yang betul-betul. Supaya bila dia cakap tu, orang semua tak berani nak lena. Lena pun tak apa-apa nak jadi nak lena. Setan pun belah. Sebab tengok khatib tu bersenarai. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Baru awak kawan ambil air semayang tu, ui siapa ni? Berhenti dia tengok, ui ini khatib mau sempoi ni. Berapi, keluar api kat mulut dia tu. Haa, betul. Biar topik tu pun penting juga. Yang ni topik khutbah Jumaat, sayangi sungai. Sungai nak sayang apa? Lekis sungai setiap hari. Merepek. Makanlah buah-buahan tempatan. Bak makan kedarah ni hang tak payah ajar. Hang buka je kedai, hang tengok depan TV beratak, berguling-guling. Din maju, apa-apa nak pergi makan? Din maju, makan kedarah. Tentu-tentu, din maju tu ada apa? Ada ni, JPA, Jepang je kau. Jaga jalan. Punya kedarah sampai ke tu. Tunggu sejam. 2:30 dia buka. Tentu-tentu tak? Pukul 12. Tak. Pukul apa saya lalu hari tu? 2:30 buka. Pukul 2:50 tu orang patok banyak lah. Hang kalau lapar lebih kurang kita kata pukul 3 hang lapar, 1:30 hang pergi siap-siap batok. Jadi hang batok, cun-cun hang lapar tu hang boleh makan. Pukul 3 hang lapar, pukul 3 hang pergi batok, maghrib baru hang kedarah. Tapi dia boleh beratok duduk di situ setengah jam, sejam dia boleh beratok. Mai masjid tak payah beratok dia. Aku duduk bau dah makan dia sedap. Mungkin nak berhenti awal yang malam ni. Tak payah beratok. Hang boleh makan kedarah 4 kali tambah dengan pingan-pingan hang makan. Tapi ada dengan masjid, dia tak main. Manusia dia boleh buat benda dunia tu teruk-teruk, tapi benda akhirat dia tak rasa nak berselawat. Sebab tu kita cari khatib-khatib yang bertenaga supaya topik yang dia cakap tu topik yang betul. Cakap makan buah-buahan, Allah. Ada khutbah hari bomba. Tahu? Khutbah hari bomba. Ada bomba tu dia ada bomba tu ada bomba ni pandai-pandai agama dah kan denek ah. Dia khutbah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Apabila berlaku, dia semangat tau. Dia semangat tapi semangat berasak betul ya. Apabila berlaku kebakaran, hendaklah kita tunduk dan merangkak keluar daripada bangunan. Aku pun tahu. Yang aku bengong berasa bau asap gitu. Siapa pun tibelah dia. Mana ada orang tunggu. Bengong. Siapa tunggu dia otak dia tak apa betul lah. Sedut asap. Orang ada sedut asap dah daripada tak ajak aku macam nak buat. Tu reflect tau. Kalau orang tampak dia mesti jadi. Dia refleksi. Mesti dia tindakan reflect tu jadi gitu ya. Boleh khutbah hari bomba. Tapi kaitkan dengan akhirat. Muslimin rahmati oleh Allah. Kalau api di dunia ni menyebabkan kita jadi kelam kabut, lari tinggal barang. Ada yang pakai kadang-kadang tak sempurna, lari nak selamatkan nyawa dia. Ada juga tempat nak selamat kita. Ada bomba akan mai untuk bantu padamkan api kita. Tuan-tuan bayangkan nanti di akhirat, macam mana api neraka akan hambat orang-orang tak semayang 5 waktu. Tentu kita tak ada tempat lah nak lari. Ya Allah kata, Ainal mafar. Mana hampa nak lari? Yang tu semua satu peringatan. Angkait lah macam tu. Barulah api dunia takut. Api akhirat ada lah. Ini macam cerita bomba. Padam api lah semua. Habis saja aku tu je. Jadi biarlah kita ni jadi menggunakan masjid kita terutamanya untuk benda-benda yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sebenarnya tuan-tuan, bila ada masjid dekat satu-satu tempat tu, dia punya manfaat dia sangat besar untuk anak Korea tu.
Masjid tuan ni saya kadang ada mesyuarat, saya singgah di masjid tuan ni lah. Pertama kali saya main masjid tuan ni dalam kategori canggih juga lah. Saya tengok kapet pun aku sujud tenggelam hidung-hidung aku semua. Aircon ni pun boleh tahan sejuk. Mic ni bagus, saya puji lah. Tapi aku tak bagilah 5 bintang, apa belagak pula. Bagi 4.8 sudah. Bagi ruang untuk improve 2% lagi untuk improve. Kadang setengah tempat kita pergi, dia pun bagi mic macam ni. Bagus juga mic tu. Tapi mic tu jenis season tau. Orang tak kuat tau. Dia diturun. Kau kena angkat balik. Tengah ceramah 10 minit tu. Maghrib Isyak ada 13,400 kali aku angkat mic tu. Yang kedekut sangat bagi mic macam ni buat apa? Kadang dia pun bagi mic tu. Besar mic tu. Aku pegang mic tu sejam. Ampa syok lah duduk bawah relax gitu dengar lah. Aku dengan lengoh. Lelah aku kata belilah satu tempat macam ni. Ha, kan senang. Ayah pegang tu boleh cakap ayah. Ada satu tempat dia bagi saya T-mic tau. Bukan T ni. T-mic akan gantung di sini. Ha, macam ni ni. Tapi ni okey lah. Saya tengah ceramah tu tau. Mic tu syok karim. Aku buang tu mic tu. Saya kata dia awak syok karim. Pengerusi dia mic. Alah ustaz lupa kemarin lepas duk abang dah syok lupa nak buat lah dia kata. Hang lupa hang nak bunuh aku. Hang tak suka aku ceramah hang abang kata ustaz. Tolong melingkup kami tak mau dengar ceramah hang. Aku lebih selesa belah daripada aku mati kerai tahun ni. Dah tak suka. Lain-lain dia bagi saya apa tau. Ada tisu kan. Saya pegang. Macam Najis Mural Nazar aku pegang mic tu. Aku hujung-hujung tu ya. Nak pegang bila dia takut aku tu dah. Bolehlah mic elok sikit. Ha, macam mic kita ni kan senyap. Bubuh gitu. Dan tuan-tuan, bagusnya bila kita saya tengok potensi di masjid tuan-tuan ni sangat bagus. Jumlah crowd yang main malam ni sangat baik. Kalau tuan-tuan ceramah macam ni tuan-tuan kan. Saya tak tahulah tuan-tuan buat ke tak. Kalau boleh setahun dua kali pula. Sebulan dua kali buat. Hari pertama sampai 15 hari bulan satu ceramah. Kuliah-kuliah jalan macam biasa. Ceramah ni tuan-tuan tahu apa? Coca-Cola. Tahu Coca-Cola? Kocok-kocok-kocok. Tutup dulu. Percik mic orang. Percik kapek. Berterajar aku. Kocok-kocok-kocok-kocok. Tuan-tuan muka jadi apa? Dia keluar apa tu? Ha, ni ceramah lah ni. Tapi kena ada juga. Dia sat je. Dia punya momentum dia tak lama. Dia sat jadi semangat tu macam. Dia jadi macam. Dia macam nak lompat pergi guling pergi syiria. Dia main macam tu. Tapi sat dia. Bila dia habis. Masa makan kedara tengok. Dia hilang semua semangat-semangat semua hilang lah. Dia sat aja. Tapi dia kena ada. Supaya orang kampung boleh main. Bila-bila kita panggil ustaz luar. Dia pun jadi syok dengar apa semua. Macam tu bagus lah macam tu. Bila-bila sekali kita kena. Kena buat 15 hari sekali. Kalau crowd macam ni saya beritahu tuan-tuan lah. Tuan-tuan panggil ustaz pada Kuala Lumpur pun kita tak segan. Tak apa sebab ada. Sebab saya pergi ceramah ada tempat ada 7 orang, 8 orang yang ceramah. 2 orang saya tak ceramah lagi dia angguk lah. Saya kata apa hal dia ni? Rupanya pekak. Dia tak apa, dia buka awal lah. Rupanya pekak. Lagi 2 orang daripada Maghrib sampai Isyak 13 kali pergi tandas. Saya kata awal lah kerja pergi tandas. Saya kecil manis Ustaz. Sat-sat pergi tandas. Ada seorang ni lah dengar. Dengar ayah. Tok Imam rupanya tidur. Dia pun tidur lah. Lepas aku ceramah seorang dengan Bilal. Saya kata ambil congkak, kita main congkak. Dua orang ceramah apa main congkak atau main foto kan. Kita main goli ke apa itu je. Tapi kerap macam ni alhamdulillah lah. Ada setengah tempat dia suka duduk di dinding. Tak apalah. Tempat ni duduk juga di dinding. Tengah ada. Ada setengah tempat tengah kosong. Semua duduk di dinding. Mungkin masjid tu nak runtuh. Dia pun tolong tahan. Dinding rasa macam kesian nanti atas kena timpa atas kepala ustaz ke tu. Alhamdulillah ada paku-paku tambahan yang menahan dinding daripada hempak atas kepala ustaz tu. Tapi masjid kita bagus lah. Walaupun ada paku penahan tapi tengah-tengah ada bunga di taman juga. Ada setengah tempat dia tak ada. Tengah kosong. Ada kebau 14 ekor yang boleh belah. Kosong dia masjid tu. Semua duduk di hujung. Lepas pantau. Takut-takut tentera Israel masuk masjid. Tembok ustaz apa semua tengah ceramah tu. Tengah-tengah. Crowd tuan-tuan okey bagus. Tapi saya tak tahulah crowd ni daripada Korea Setui ke. Korea mana saya tak tahulah. Tapi saya boleh kata tuan-tuan buat kerja untuk malam ni. Makna dia ada poster jalan. Ada banner jalan.
ada dari segi WhatsAppnya, dari Facebooknya, mungkin dari segi alam mayanya bergerak dengan crowd kita yang macam ni, saya cadang tuan-tuan buat lagi ceramah, dan saya cabar tuan-tuan buat forum. Tuan-tuan panggil saya, saya main sekali lagi, buat forum. Forum, forum buat Parkinson ke tu? Hanya takut forum. Sama, meja ni hambur tepi, hambur meja kecil satu, ayak ni kan, buh lagi dua. Tak ada apa, tu nama forum. Forum ni makna dia meja kena rendah sikit. Yang nombor dua, tambah ayak. Ayak ni apa? Ayak Hawa, ayak Yasin dan Manzil. Syurga tu yang kau minum ayak ni. Tapi ayak kosong ya. Bola fresh orange lah apa lah. Kan dekut lah baru tak memain lah macam apa. Tapi Kolombo tu dia bagi apa? Asam boy. Gelas kan, jenis gelas je ni. Gelas tu jenis ramping, pinggang kerengganya gelas tu. Kuduk tengok je, ku tazkirah zawak ayak liok leleh-leleh. Siap ada pudina dengan payung kecil kat atas tu. Saya kata dia tu ayak siapa yang letak sekarang ni? Dia tak ayak ustaz ni, ayak aku. Asam boy, tazkirah zawak. Siap ada payung, payung tu saya buat balik, belum bina daripada Kuala Lumpur. Tak apalah, ayak Hawa pun tak apa, saya minum ayak orang di belakang tu. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, antara benda yang boleh tuan-tuan buat lagi adalah, tadi saya harap forum kan, sunnah juga bagi perkenalkan orang. Dan juga tuan-tuan, kalau boleh macam masjid kita ni buat makan, bagus. Ada setengah masjid dia kedekut baik, simpan duit saya tak tahulah, macam duit pak makan dia. Yang tak mau bawa keluar duit tu semua, ui tak boleh, duit masjid kita nanti habis. Habis bilang bukan hantar bawa tepi jalan ke orang. Biar buat program untuk anak karya tuan-tuan. Macam tuan-tuan buat tadi kan, orang dapat UPSR, PT3, duit masjid kita hempuk pergi atas kepala anak karya. Tu bagus tu. Ada setengah masjid dia buat apa? Tokoh Maulidur Rasul cilik, budak-budak ni kan, darjah 4, darjah 5, macam adik kita ni duduk main semayang selalu ni, panggil dia main sini. Hang, bapa hang mana? Kita bapa saya tu, main sini. Anak hang ni bagus, kau tengok dia tiap hari main semayang. Aman sunnah, pakai jubah, semayang pun bagus gitu. Kami ingat nak calon dia jadi tokoh Maulidur Rasul cilik di peringkat masjid kita ni. Boleh tak aku nak tengok keputusan Paisal hujung tahun dia? Bawa main kan? Main tengok. Belajar pun bagus, sekolah. Akhirat pun bagus, dunia pun bagus. Contoh untuk anak muda. Okey, hamai tangi, bagi anugerah tokoh Maulidur Rasul kat dia. Beli buku, beli Quran, bagi kat dia. Ada setengah tempat tak tentang tak? Mereka buat apa? Budak-budak main semayang subuh selalu ni, mereka ambil kehadiran semayang subuh, 4-5 bulan semayang-semayang tak tinggal, mereka bagi basikal sebiji. Tuan-tuan boleh bayang, budak dah jam 4, main semayang subuh dapat basikal. Hari ni dia dapat basikal, esok pagi dia pergi sekolah dengan basikal. Tuan-tuan tahu apa jadi kat sekolah tu? Budak-budak ni, humun macam semut. Wih, basikal pun ni. Mana orang dapat? Masjid bagi kat aku, ninja masjid. Basikal kan RM17,250 boleh dapat lah, basikal satu. Yang beli tayar 4 tu, dia dah jam 4 dah, buat tayar 4 dah, dua sudah dia boleh bawa basikal. Tulis di situ, hadiah kepada Muhammad Aiman kerana solat subuh tak pernah tinggal selama 5 bulan. Tuan-tuan tengok, esok pagi semayang subuh tu, budak-budak kawan-kawan kelas dia, 5:30 dia berhenti gerak bapak dia. Assalamualaikum bapak, bangun. Bapak dia ingat pencuri masuk rumah ke awal kan? Dia kata, bapak jom kita pergi semayang subuh. Bapak kata, subuh apa? Baru 5:30, jomlah, cik nak basikal dia lah. Secara tak langsung, bapak dia kena main semayang lah. Dengan anak dia main seorang, gelap. Dia usung bapak dia. Jumlah jemaah bertambah. Jangan takut tuan-tuan. Belanja untuk anak karya. Berhabis duit untuk anak karya. Itu semua satu aktiviti yang baik. Apa saja kita boleh buat untuk masjid, kita buat. Dan masjid tuan-tuan saya tengok 70-80% menuju ke arah macam tu. Duk jalan dah. Bagus lah tu. Makan-makan pun kena nak. Tapi buat benda besar lah tuan-tuan. Kerana buat benda kecil-kecil pun alhamdulillah. Kan? Kalau ada ceramah ke apa-apa, kalau tuan-tuan buat nasi, alhamdulillah. Ada yang buat bihun, kuih tiaw. Tak ada buat benda kecil-kecil ya. Buat karipap pun tak apa. Buat kuih-kuih biasa pun tak apa. Supaya ada. Bila kita buat masakan dekat Masjid Surau karipap ni, biarlah karipap tu yang berjenis sikit. Ni karipap inti ubi. Ubi ada dua dalam tu. Tiga. Kedek boleh bunyi. Apa orang meniaga macam jebon gitu.
Niaga lah elok-elok. Orang order kat masjid kan. Niaga nasi lemak dia. Besar ni. Nasi lemak. Oh, ikan bilis baru 4 tahun. Dia duduk berenang tadika nak pergi sekolah tadika. Dia pangkat goreng dia. Sian ikan bilis tu. Baru kerja dua ikan bilis. Cik ikan bilis tu. Kadang kepala saja, ekor tak ada. Nasinya banyak tu. Sebiji telur tu dia potong 80. Cik lah. Kita tengok halus ingat-ingat rambut mak lampir. Rupanya dia adalah telur. Yang buat naik kat orang niaga lain elok. Orang order kat masjid surau. Buat sedap-sedap cantik-cantik. Allah murah rezeki kita. Banyak benda lagi yang kita boleh amalkan dalam konteks sunnah baginda Nabi SAW. Nak tunjuk sayang kita kepada Rasulullah SAW. Antara benda lain yang kita boleh buat adalah apa? Dalam keluarga kita ni. Ni, mai semayang berjemaah. Tuan-tuan yang duduk di qaryah ni, saya mohon sangat-sangat, mailah sama-sama kita imarahkan masjid kita. Bagus kita mai masa ceramah saja, bagus juga. Cuma upgrade sikit. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Mana waktu hang nak mai sembahyang? Hang mai lah. Supaya masjid kita bertambah. Kita nak bina kekuatan dari rumah Allah. Hang tak puas hati kat Daddy, aku tak puas hati kat hang. Hang yang tu, hang latar belakang hang macam ni. Hang sokong parti A, aku sokong parti B. Semua tu tuan-tuan sahabat, kita tak puas hati kat orang semua tu. Yang tu adalah sleeper. Bawa kat luar. Masuk masjid, hati bersih. Salam dengan semua orang. Ni aku jumpa hang, tak mau salam. Sebab apa hang buat pangai dengan aku? Hang tak mau salam dengan aku, aku tak mau salam dengan hang. Sebab yang tu duk ada. Yang tu semua bungkui, bawa di luar. Bulan plastik sampah hitam tu kan. Perangai tu bawa di luar. Sekejap hang nak ambil perangai buruk, balik rumah. Masjid kena bersih. Hati kita mai. Seronok. Ahli jawatan kuasa pun jangan rasa diri hebat. Oh kami AJK buat kepak apa tu. Jangan ke tu. Sebab apa? Sebab AJK takkan bernilai kalau jemaah tak mai. Kita panggil satu ustaz mai, tapi seorang khariah tak ada. Syok tak? Tak syok. AJK pun penting juga. Kita nak khariah pun jangan buat belagak lah. Sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan mai ramai masjid penuh, tapi satu ustaz pun tak ceramah. Tak syok juga. Jadi dia gabung dua-dua. AJK pun seronok, anak khariah pun seronok. Kita hidup dalam satu khariah yang seronok, bantu-membantu antara satu dengan lain. Kita tengok insya-Allah masjid tuan-tuan saya agak dan ramalnya dia boleh naik lagi hebat lagi pada masa-masa akan datang. Antara cadangan saya nak bagi tahu pada tuan-tuan sebab tuan-tuan dah banyak yang elok dah adalah yang pertama tadi saya abang tuan-tuan boleh buat ceramah bulanan atau sebulan dua kali. Yang nombor dua, tuan-tuan boleh upgrade untuk buat forum. Jangan risau, tak ada tempat parking, tak apa, tak ada masalah. Sayang mai, tak ada parking untuk ustaz pun, tak apa, tak apa. Aku parking lebih kurang pun tak apa dah. Boleh satu parking kat ustaz, apa rambah. Aku menilau cari parking macam mana Myanmar, cari tempat ke tu. Boleh satu tempat ni, parking ustaz. Dia ceramah tak apa lagi. Dia khutbah, saya menghilangkan mood khutbah. Kalau tak ada parking. Khatib ni, dia sunat main lambat. Boh lah satu parking. Ada satu masjid, mereka boh parking tau. Manakah kereta sudah masuk di situ. Saya main, kereta tu ada. Saya kena pergi parking ada satu kedai minyak tu, depan tu, jauh lah. Kat dalam 200 meter tu lah, jalan-jalan-jalan. Jadi lambat sikit. Saya nakal sikit. Saya tengok kereta tu, saya hapai nombor plate dengan jenama, dengan color semua aku hapai. Aku lempak dalam kutubah kedua. Kereta siapa letak kat luar tu? Kereta persona color kelabu, itu parking saya, mereka ambil. Tuan-tuan, saya hanya perlu parking masa Jumaat. Kalau saya main sembahyang asar, tak ada parking pun tak apa. Sebab saya main lambat, orang nanti marah. Kalau pinang, orang nak kerja 2:30, saya mesti main on time. Tak boleh lambat. Saya pun, saya harap jangan ada lagi orang yang perangai macam tu. Saya lepas sembahyang, tuan-tuan tahu ada apa kata. Bagus ustaz, pagi tadi. Saya kata awak, saya tahu kereta siapa tadi. Kita tak tahu. Tu kereta pengerusi je dah. Kereta pengerusi masjid. Dia kata, bagus ustaz kata awak. Kami lama dah duduk abang kat dia. Dia suka letak kereta tempat ustaz. Saya kata, bagus juga lah. Saya biar aku tak tahu. Pengerusi tu lepas sembahyang, belah tu
Dia tak jumpa. Lalu dia duduk salam-salam. Mana aku tahu siapa suara dekat tu. Memang laut lah malam tu. Kalau tak ada parking pun tak apa. Tunggu. AJK seorang tunggu kat luar. Ustaz sampai dah ustaz. Ustaz masuk khutbah. Ustaz main kunci kereta. Saya pergi parking kereta kat ustaz. Okey, masuk. Khutbah habis semua. Lepas habis sembahyang sunat, dia bawa kereta main ustaz. Nak ni kunci kereta ustaz. Ustaz boleh ni. Minta maaf ustaz, kami tak ada sedia parking kat ustaz. Bagus ya. Tapi pastikan dia tu AJK lah. Mana mi hantu ayak tunggu tak tu. Tak apa-apa ustaz main kunci kereta kat saya. Lagu tu dengan ayak tu dia melingkup belah tu. Dia pergi Johor Bahru tu. Lepas sembahyang tu cari. Ustaz cari apa? Nak cari AJK. AJK tak ada siapa tu buluang tadi. Dia kereta tu. Kereta ustaz wabillahi taufiq dah ada. Yang tu buat nanya ke orang yang buat tu. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita pergi lambat orang marah. Saya pernah khutbah. Tengah-tengah khutbah tu. Zohor masuk lambat. Macam sekarang ni kan. Zohor makin lama makin lambat. Kalau Zohor lambat. Kita pandai-pandai lah sikit. Azan kedua, hak azan ringkas-ringkas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Azan, dia ringkas sikit. Ni azan kedua lah nak buat seh syuraim lah, sudais lah, apalah imam Mekah, Madinah lah apa. Sini masa dok ni. Hang nak buat taranum, nak buat album semua sehari, semayang asap lagi. Hang pi intim rekod, hang rekod azan buat album tu. Ini lambat dah. Ada setengah AJK, time tu lah dia nak abang. Lepas azan pertama, nak pi azan kedua, sebelum bilangnya inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, AJK nanti lompat celah tu. Kita ada kuliah Sabtu ni, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah muslimin, kuliah muslimat, kuliah muslimut, mua nak abang orang tu. Azan masa tu 1:35. Semayang sunat 1:43. Dia tu cakap 1:45. Dia ni azan kedua pula dekat 1:53 macam tu. Saya baru boleh khutbah. Tuan-tuan bayang, khatib jemputan. Takkan nak khutbah daripada 1:53 sampai 2. 7 minit khutbah. Lepas dia baling kasut di kepala hang. Baik aku khutbah sendiri je kata. Saya khutbah sampai pukul 2:10. Nak habis dah. Di hujung lah, nak landing lah. Ada satu brother sudah angkat jam, sudah tunjuk dekat saya macam tu. Saya duduk atas mimbar ni. Cakap. Dia duduk dalam saf ke macam ni lah. Keempat macam tu, dia duduk sini, belakang. Dia ni, dia buat gitu. Buat mata kecil, dia buat gitu. Saya jadi macam tergaman lah, orang tak pernah buat macam tu. Buat-buat gitu, saya kata kan, saya nakal sikit. Saya kata, tengah-tengah khutbah ni, tengah rancak ni. Saya terus kata dalam khutbah. Disebabkan ada orang tak suka dengar khutbah saya. Saya akan berhenti khutbah hari ini. Di sini. Barakallahu li walakum bil Quranil Azim. Saya cakap betul. Cakap betul. Saf pertama, kedua, tiga, keempat, lima. Mereka jadi macam kelang kabut tau. Apa dia ni tiba-tiba ni? Hak belakang-belakang tu yang nampak dia, mereka duduk perhati dah dia tu. Khutbah kedua saya ni. Habis pendeknya. Tak ada apa dah. Terus. Alhamdulillah. Rukun je. Selawat. Pendek-pendek-pendek aku tu. Turun ke semayang ni pun pendek lah. Memang orang semua perasan. Memang macam tiba-tiba jadi macam tu kan. Tuan-tuan lepas semayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas doa tu. Orang Pulau Pinang. Tuan-tuan lah. Semua kuah taruh atas main geng. Dia pun cekak dia aku tu. Dia pun main kat saya. Mam, dia ni ustaz. Korang ajak ni. Kami tak pernah buat kat ni ustaz-ustaz macam ni. Dia boleh angkat jam. Ustaz bagi dah kami inti belasah dia tiga suku mut kat luar. Ustaz kata on ya kami inti tabuh dia. Dia kata. Saya kata sat. Hanya yang bunuh pada tahun ni pula. Dia pun muka jadi macam rabbit jatuh dalam kolam air ikan. Apa pernah tengok? Rabbit jatuh dalam kolam renang. Kolam renang kan sejuk. Bila dia jatuh muka dia kecut gitu. Kita angkat dia pegang selingar dia kan. Muka dia kecil gitu. Brother tu muka gitu kan. Muka kecut. Kecil dan kecut muka dia. Dia kata, sorry ustaz, saya tak buat lagi. Saya kata, tak apalah, bagilah dia balik. Tu implikasi kalau aku main khutbah lambat. Kena ready parking. Moral of the story, ustaz main ceramah, hampa ready lah parking. Yang nak buat gangster gitu. Semua parking-parking gitu,
aku nganga macam tu pula. Ha, okey. Itulah tuan-tuan eh. Jadilah aku minta larat lah ceramah dengan abang ni lama-lama. Ada beberapa benda saya nak pesan sebelum kita akhiri. Ada satu benda saya nak abang tuan-tuan. Saya dah ceramah banyaknya forum belah-belah seberang, belah-belah pulau yang ada forum tu, belah sini forum, belah Kedah bulan ni. Tak apalah. Okey. Saya bagi tuan-tuan satu amalan. Tuan-tuan balik buat benda ni tiap-tiap hari lah. Okey, sebelum tu saya nak bab satu benda. Saya mengajar di sekolah. Cikgu sekolah lah. Sekolah di belah pulau tu lah. Di sekolah saya ada satu kabin. Kan di sekolah kan ada kelas dan ada kabin dia buat kadang-kadang. Sekolah rendah ada kabin. Ada satu kabin yang pihak sekolah cadang nak convert, nak tukar bagi jadi surau. Tukar bagi jadi surau lah. Nak kena tutup sikit aircon, carpet, PA system, basic-basicnya benda lah. Jadi kalau tuan-tuan bercadang nak bagi sumbangan untuk surau tu, nak jadikan surau tu, atau nak buat wakaf atas nama mak ke, ayah ke, siapa-siapa, sepanjang proses pembelajaran dan semayang berlaku di surau tu, insyaAllah hasil pahala. Tuan-tuan ada dua saluran lah. Satu, tuan-tuan boleh bagi kat saya. Ataupun, tuan-tuan tengok ni aku nampak macam tak boleh harap ni. Hantu ayak ni disebat semua duit-duit semua. Harap janggut yang panjang, contohnya lah. Tuan-tuan rasa macam tak apa kukuh dengan saya. Tuan-tuan boleh mai ke pejabat sekolah. Sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Jelutong. Di Jelutong lah. Belakang flat set Abah. Public bank Jelutong, Najib Soya apa semua tu. Tuan-tuan mai di situ. Mai tengok apa kabin tu. Kalau tuan-tuan ada nak buat sumbangan apa, saya alu-alukan. Okey. Selesai masalah tu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, ada satu doa yang saya nak bagi kat tuan-tuan yang tuan-tuan boleh baca. Dan doa ni saya kira kita semua dah hafal dah dan tahu dah, di TV selalu dia main. Apa dia? Doa tu ialah bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Doa ni tuan-tuan adalah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik untuk kita amalkan setiap hari lepas subuh 3 kali, lepas asar 3 kali. Siapa baca lepas subuh, Allah jaga dia, pelihara dia daripada subuh sampai asar. Sampai asar tu dia insurans. Sampai dia asar, insurans dia invalid, hang kena renew. Tapi tak payah PJPJ. Renew atas katil, atas motor, di rumah hang, mana-mana pun boleh. Baca lagi sekali bismillahirrahmanirrahim 3 kali, maka Allah pelihara kita sampai esok pagi. InsyaAllah lah. Kalau lah kena, kalau jengking ke, ulat ke, kena pi hospital, sempat berubat, insyaAllah sembuh. Tak ada lah sampai peringkat kena potong tangannya, macam lumpur, jadi pencuri masuk katok kepala, jadi macam tak apa betul. Kena, tapi Allah jaga kita. Dengan izin Allah, Allah pelihara tak kena terih. Dan benda ni tuan-tuan, saya sangat suka kita buat. Sebab akhir zaman ni macam-macam. Kadang-kadang anak-anak kecil kita kat masjid pun dia ambil. Masuk dalam masjid, main ambil anak. Tuan-tuan ada anak kecil, semayang di tepi kita. Hukum berubah-ubah bila masa berubah. Dulu boleh bawa anak di belakang sebab selamat. Sekarang tuan-tuan nak bawa belakang anak tak selamat. Belum tentu anak kita boleh ada. Sebab sini pula tepi jalan, tak tahu apa nak jadi. Bawa anak kita tepi. InsyaAllah Allah pelihara kita. Barang-barang kita jangan berani bawa depan. Ambil semua, biar bawa tempat lokasi yang selamat. Cara akhir zaman. Kadang-kadang tempat kita kan kadang-kadang ada orang luar, ada orang sini yang macam-macam. Kadang-kadang kita dengar cerita balik sekolah kena culik lah. Ataupun kita dengar anak-anak kita duduk di bas seorang balik takut. Atau kita pergi ambil anak kita tuition lambat dia balik,
dia duduk kat situ tengok siapa ke duk usia dia pada tadi. Abah mai cepat ada siapa ke duk tengok tak henti-henti pada tadi. Kita pun jadi takut. Dalam keadaan macam tu, kita kata kat dia, hambata bismillahillazi. Banyak-banyak Allah nanti jaga kita. Jadi insyaAllah kita baca beramai-ramai, bersama-sama kita baca, saya baca dengan bersama-sama lah, tuan-tuan baca semangat sikit insyaAllah, dan kita akan habis bismillahirrahmanirrahim, kita doa dan habis di situ lah. Jadi sebelum tu juga saya ucapkan tahniah pada Ahli Jawatankuasa atas penganjuran ceramah dan program semua ni, dan terima kasih kena bagi ruang untuk saya handle program malam ni. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, tuan-tuan buat lagi program, jemput saya lagi insyaAllah. Saya ada peluang, saya main lagi. Ni pun beberapa kali tak jadi, tak jadi, kita buat pula. Malam ni pun saya ada kuliah patutnya, jadi bertindih. Tak apalah, saya dah adjust dah dengan mereka semua. Tuan-tuan buat forum ke apa insyaAllah, depan-depan ni bagi manfaat pada kita insyaAllah. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim sama-sama, lepas tu kita doa dan kita tutup. Baik. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.